بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جهاد النفس أكبر من جهاد الكفار، وضررها أقبح المضار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin imamil muqarrabin wal abrar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi al-akhiyar amma ba'd Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita malam ini kembali dikumpulkan di majlis yang penuh berkah ini Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat, dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatus sabi'atu wal khamsuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-157 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi hazzun nafsi bil ma'siyati zahirun jali wa hazzuha bit ta'ati batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaju artinya bermula bahagian nafsu dalam suatu kemaksiatan yang demikian itu jelas dan nampak artinya bahwa maksiat itu dorongannya adalah daripada nafsu wahazuha bittaat dan bahagia nafsu di dalam ketaatan kadang-kadang nafsu bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah Nah itu bahagian nafsu di dalam ketaatan itu batin tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa mengobati sesuatu yang tersembunyi itu sa'bun ila juhu sulit pengobatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Artinya nafsu kita ini biasanya itu mendorong kita untuk suatu kemaksiatan. Karena di situ ada kesenangannya, nah, nafsu kita mendorong kita kepada perbuatan yang dilarang Allah. Karena di situlah kebahagiaan nafsu, tapi kadang-kadang nafsu ini bisa pula mengajak kita untuk ketaatan. Nah, nafsu bisa membawa kita membisikkan kepada kita untuk berbuat taat. Nah itu adalah sesuatu yang mesti diwaspadai Yang mesti dicermati Nah barangkali ini nah, bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Sya'nun <braklari> <tuk> nafsi an tatluba ma fihi laha <lancar> Keadaan nafsu bahwa dia menuntut Bahwa dia menuntut akan sesuatu yang pada sesuatu itu adalah bahagian baginya. Nafsu itu artinya menuntut sesuatu yang menyenangkan dia. Bagian nafsu itu sudah fitrahnya si nafsu itu. nafsu ini memang keadaannya mencari kesenangannya. Wahazuha bil maasi bermula bahagian nafsu, kesenangannya nafsu dalam kemaksiatan kemaksiatan zahirun jaliun nampak dan jelas. Kastil zazin bil muharramat, watarkil wajibat seperti bersenang-senang berlezat-lezat dengan yang diharamkan Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah dalam satu kemaksiatan disitu jelas kesenangan nafsu bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Karena nafsu ini memang keadaannya suka suka perai. Nafsu ini suka santai. Nafsu ini suka istirahat. Nah itu memang tugasnya, memang fitrahnya nafsu demikian. Keinginannya itu jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Nah itu itu kesenangan nafsu. Jadi dalam sebuah kemaksiatan di situ ada peranan nafsu itu jelas nampak kelihatannya. wa mudawatuha dan mengobatinya nafsu yang demikian tadi hayyinun itu mudah asal mau berubah artinya kalau nafsu kita ini selalu mengarah kepada kepada maksiat nafsu kita selalu ingin meninggalkan yang diwajibkan Allah nafsu kita malas melakukan hak-hak yang mestinya kita laksanakan itu mengobatinya itu nyaman asal mau berubah saja nah bisa berhasil. sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan dalam satu ibadat katalah bil karamat seperti menuntut karamat. Nah, seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersadaka, rajin sembah yang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh saja. -boleh bahwa kita melaksanakan taat tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah itu ada ada nafsu di situ. Wal itila alal wal bil seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Ini misal mengamalkan satu surah dari surah Al Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah ini ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah kataatan hanya membaca misal surat ini seribu kali surat apa misal dibacanya tujuannya supaya dapat karamat supaya dapat mengetahui perkara yang gaib supaya bisa mengetahui isi hati orang nah ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah khususiyah wal nas seperti menyukai Mendapatkan keistimewaan dari Allah Kedudukan nah Kehormatan di sisi manusia Nah bahagian nafsu Dalam hal-hal tersebut Batinun khafi Itu batin lagi tersembunyi Kita beribadah kepada Allah nah, Membaca ini Melaksanakan ini Ibadah kepada Allah tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah. Nah, ini angernya ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keribaan Allah. Tapi ada sesuatu ipik yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi, tersembunyi. wa mudawatuha minal awal mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi kalau orang nafsu hendak maksiat nafsu hendak berjudi minum arak berzina melakukan riba nah mengobatinya itu kada sesulit yang ini kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan Nah, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini ini bagian nafsu. Bagian nafsu. Mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Lianna anna mudawatal awwali karena mengobati yang pertama yang mana dirinya hendak melakukan maksiat hendak meninggalkan yang wajib nah, mengobati itu yumkinu mungkin bil uzlah dengan uzlah nah, ini nih Nafsunya ini mendorong ini minum arak, mendorong inya berzina, mendorong inya berkata-kata nang kada bagus, mendorong inya untuk hal-hal yang negatif. Nah ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah Dengan cara uzlah Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil Uzlah sugra Tetap haji di kampung Berdiamnya Tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan Selain yang diwajibkan dan disunnahkan Paling sampai yang Jumat ke masjid Bulik habis Kada turun lagi ke tanah Sampai yang zuhur ke masjid Habis zuhur bulik Bayang asar ke masjid habis asar bulik. Nah, ada singgah di warung, bupandiran, gak ada, diwaru, diran, gak ada Nah ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah bisa terhindar dia dari kemaksiatan kemaksiatan tadi. Wal min mawatil asrar dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah, ini ampih ke sana jangan lagi. Sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi akhyar dengan berkawan orang-orang yang baik. Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita waktu tujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi ini tuh. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka bersalawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu. Otomatis kita akan jadi baik. Man sahibal akhyar, sara minal akhyar, wa kanat wa inkana minal asrar Perkataan ulama Man sahibal akhyar Siapa yang bakawan orang baik Sara minal akhyar Dia akan jadi baik Wa kana minal asrar Sekalipun dia orang jahat Sekalipun dia orang jahat Karena selalu bakawan orang baik Dia akan jadi orang baik Wabikasrati ta'at wal azkar Nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir. Wasamail -zikir. ayat wal akbar mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam satu kemaksiatan itu kadang terlalu sulit asal mau mengobatinya, asal hakun mengobatinya. Bikhilapisani Bersalahan yang kedua nah, Bersalahan yang kedua Ini sulit mengobatinya Ini kadang mampan dengan dibawa uzlah Bisa babangat Dibawa banyak berzikir Bawa banyak berselawat Bisa bertambah sakit nah, Karena ini orang Nafsunya itu ingin punya karaman Dengan taatnya itu Nah ini orang ingin punya keistimewaan Ini orang dengan ibadatnya Mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi Nah ini beribadah, berbuat taat Tapi ada bahagian nafsu di situ Nah mengobati ini kada bisa dengan uzlah Kada bisa dengan banyak berzikir Karena makin banyak berzikir Ini makin sangat mengharapkan dapat keramat Makin banyak bersalawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin makin menunjul nafsunya. Nah, biarlah pisani yang kedua ini berat pengobatannya. Pala yudawihi maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini ilah syaikhun kecuali guru Mursidun yang membimbing kepadanya. Nah kecuali ini guru khusus maka yang dokter spesialis maka ini. Nah, jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa uh, illa bala tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun seorang guru waliyun yang wali mursidun yang membimbing dia. Nah karena bila gurunya memberinya amalia-amalia nah Ini inya kada tahu apa-apa pahidahnya, Maka ini akan mengamalkan itu semata-mata nah, karena Allah Semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah Inya kada tahu Kan dia guru baca ini, baca ini, baca itu Jangan tahu pahidahnya, pokoknya baca ini Nah ini bacanya ya, pada kada tahu Jadi apa ini kada tahu Nah, pokoknya yang mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hal-hal yang tadi, kada bisa mengobati dirinya, kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang Syekh waliin Mursyidin tadi. Yashabuhu habuhu yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi bil mahabbati shadiqah dengan kecintaan yang benar wa tasdikal jazim dan keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya ditambah keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Artinya apa yang diberikan gurunya itu Pasti membawa kebaikan kepada dirinya Itu menurut keyakinan dalam hatinya Nah dengan itu bisa diobati ini Bisa diobati nah, Para muhibbin rahimakumullah Palwajibu wajibu alal abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuhah maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Jadi dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, ini apa? ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah jangan langsung bersedekah nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita karena kita masih dikuasai oleh oleh nafsu kita apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita jangan langsung dipercaya jangan langsung diiyakan karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Namun oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang no, bujur-bujur artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah puluh ribu Jari gurunya misalnya kalau warakan bersedekah. Kamu punya isok bersedekah dua puluh ribu kalau warakan. Jangan tahu apa-apa. Bukannya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk, loh. jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya dan mengintainya. q tarijirit subhana Wa, wa ta'ala apabila memaniskanlah memaniskan, melezatkan akan dia ulih nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir seribu sehari, misalnya, atau bersalawat seribu sehari, Kenapa ini rasa nyaman nih, hmm, rasa manis, rasa nyaman. Coba pang alih ke amalan lain, hmm, coba pindah keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini kurang kada beguru nih, kada beguru. Zikir seribu sehari, salawat seribu, nyaman itu nyaman. Nah, coba bang pindah lain pada itu, baca Quran bang dua juz. Pada usaha berzikir seribu, ganti lawan Quran tiga juz, nang waktunya sama Misalnya berzikir seribunya habis setengah jam Baca Quran yang kira-kira setengah jam juga Ternyatanya baca Quran rasa nyaman Nah baca Qurannya rasa kada nyaman Tapi kalau baca zikirnya nyaman Berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya Berarti ada nafsu di situ Karena ini sama-sama diridhai oleh Allah Baca Quran diridai Allah Berzikir diridai oleh Allah Kalau kita mencari keridaan Allah Sama aja nyamannya musinya Baca Quran nyaman juga Zikir nyaman juga Karena sama-sama ini keridaan Allah Tapi kalau kita baca zikir nyaman Baca Quran kada nyaman Berarti baca zikir ini ada sesuatunya Yang menyebabkan maulah nyaman itu Nah di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa supaya ingin jadi wali misalnya nah, itu bagian nafsu orang yang jadi wali kalau bakal wali yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali orang yang wali itu orang yang terus beribadah kepada Allah mencari keridaan Allah mau diangkat jadi wali kalau orang mau unting nak jadi wali kalau mau jadi walinya itu ada ada hazun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam dalam ibadahnya itu. Nah jadi coba itu. Jika kalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu bukan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah apalagi yang kita pindah ini kepada amal yang sebenarnya lebih diridai, lebih disukai oleh Allah. Contohnya nang jelas kita ini ada bisi sembahyang kadoan contohnya. Nah sembahyang kadoan banyak juhur banyak ketinggalan asar banyak kadoan bisi. Bila kita melaksanakan kadoan ini, kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan dan paling ganal pahalanya. Tapi bila kita sembah yang lain, sembahyang yang witir, duha, karena rajin? Nah, berarti di sini jelas ini ada dorongan nafsu. Nah, bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah, pasti membiriskan nang pardu-pardunya dahulu. Hmm. Sembahyang banyak berapa tahun nang ada karuan sembahyang. Nah, Mendengar ada fadilat witir bagus, hendak berwitir. Mendengar ada sambil yang duha, hendak duha. Ini jelas sudah nafsu, bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah, nah pasti neng neng perlu dibiriskannya. Neng paling disukai Allah. Amalan neng paling disukai Allah, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendekatkan kepada Allah, melaksanakan yang diperdukan Allah itu paling banyak pahalanya nang diperlukan oleh Allah hanyar nang sunat-sunat ini. Nah itu atau kita membanding dengan nang sama. sama sama martabatnya. Hmm, sama misalnya ibadah ini dengan ibadah ini sama. Tapi kita katuju sebuting-sebuting kada katuju, nang berarti nang katuju itu ada nafsunya. Kada murni mencari karidaan Allah. Jaka murni mencari karidaan Allah, kedua-duanya kita suka, kedua-duanya kita nyaman. <tuh> para muhibbin rahimakumullah. Banyak dikisahkan oleh para ulama tentang contoh-contoh ini. Ada seseorang yang begitu rajin, begitu rajin tawab, rajin tawab, entah apa tuh, tujuh kali putaran. Tapi ini rajin tawafnya, suka tawaf. Begitu disuruh oleh mamanya, "Nak, ambilkan pang banyu segayung di dapurna." Berat hatinya. Sudah tawab maka rajin tujuh kali putaran. Disuruh mama mengambil ma akan banyu sagayung karena apa rasa kulir lah seberat. Berarti tawab tadi kadang murni karena keridaan Allah. Berarti tawab saja ada sesuatu nafsunya tersimpan di dalamnya. Jakanya mencari keridaan Allah lebih ganal pahalanya melaksanakan suruhan mama ini daripada melaksanakan tawab tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap amalan yang kita rajin Coba kita pindah kepada amalan lain. Kalau sama rajin berarti bagus. Berarti kada ada dorongan nafsu. Kalau satu rajin, satu kada rajin, nah itu berarti ada nafsunya. Kecuali umpamanya nang amalan memang amalan nang rendah misalnya. Nilainya nah itu lain masalah. Ini amalan yang kita laksanakan ini amalan yang tinggi nilai di sisi Allah. Kalau kita bila pindah nang randahnya kita kada ketuju. Nah itu lain kisahnya ini. Ini amalan nang sejajar nilainya atau amalan nang lebih abdal. Bila itu malas yang di bawah ni rajin berarti ada kenapsuan. Macam kita misalnya bersadaka, bersadaka nang paling banyak pahalanya lawan ibu bapa, lawan keluarga, karena itu sadaka sekaligus silaturahim. Tapi kita membantu kula ini kenapa maka kulir Sudah orang lain maka dibantu habis-habisan Itu sudah jelas Ada ikhlas karena Allah Jakanya ikhlas mencari keridaan Allah Pasti mencari nang gana pahalanya Pasti mencari nang banyak keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah nafsu tadi Setiap ibadah yang dicampuri oleh nafsu itu merusak keikhlasan ibadah itu. Yang mestinya Ibadah itu lima untuk mencapai keridaan Allah, tetapi ternyata ibadah ini untuk bagian daripada daripada nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya jar Nabi aduwika nafsu bayna jam baik. Paling musuh diantara segala musuh itu adalah nafsu engkau yang ada di dalam diri engkau karena dia bisa mengemas sesuatu kebaikan seolah-olah baik nah kada tahu di dalamnya yang menggugurkan nilai ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa memerangi nafsu kita mendidik nafsu kita itu disebut nabi jihadun akbar jihad besar melawan orang kafir itu jihadun asgar jihad kecil kita bersama senjata untuk berperang lawan orang kafir Itu jihad kecil Tapi kalau kita berperang melawan nafsu Membendung kehendak nafsu Itu jihadun akbar, jihad besar Kenapa disebut melawan nafsu ini jihad besar Melawan orang kafir itu jihad kecil Satu, kita melawan nafsu ini 24 jam Karena ada perainya 24 jam dan banyak yang dijagai Nafsu bisa lewat mata, bisa lewat telinga Lewat macam-macam Nah Kalau orang kafir Kita kadang selalu Kadang selalu berperang nah, Kadang selalu bertamu lawan musuh Hari ini bawa senjata Bisa musuhnya kadang ada Orang kafir lagi guringan misalnya Nah kadang ada musuhnya Tapi kalau nafsu kita 24 jam Harus diawasi, harus dijaga Satu itu Jihad nafsu, jihad besar yang kedua, orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsu itu matinya ke neraka. Orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsunya, matinya ke neraka. Orang yang hidupnya ini kalah dengan nafsunya, matinya ke neraka. Tapi kalau orang kalah dengan orang kafir, dibunuh orang kafir, matinya ke surga perang orang kafir Bunuhnya kita syahid matinya ke surga Kalau berperang melawan nafsu Mati kita ke kan neraka Nah makanya Nabi kita mengatakan Jihad melawan nafsu itu Adalah jihad dan akbar Jihad yang besar Nah para muhibbin rahimakumullah Kama waka'ali ba'dihim Annahu haddasathu nafsuhu Bilhuruj ilal ghazwi Wa azharat lahu anna zalika illahi Taala, Ada sebagian di antara para ulama yang mana nafsunya mengajak dia untuk keluar berperang. Nah, nafsunya mengajak, ayo kita berangkat itu orang lagi berperang dengan orang kafir dan berperang itu kita karena Allah. Lalu seseorang tadi berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhanku ya Rabbi, jagakan kepadaku ini tujuan nafsu sebenarnya itu apa? Karena aku sesungguhnya kada percaya dengan ajakan nafsu itu. Ini nafsu membuat berperang nah. Kita berperang mana orang kafir. Berperangnya kita karena Allah, yang karena lain. -lain. Nah, tapi ujar orang ini ya Tuhan, hamba kada percaya lawan ajakan itu nah. Berikan petunjuk. Wafat Tasa dan dia memeriksa, dia teliti kenapa apa nafsunya pindah Anak benar membuai berperang orang kafir itu. ngapa oh, pak idahia min mujahadatihi. Usah kalinya inya membuai berperang itu karena si nafsunya sudah kalapahan hari-hari diperangi Siang puasa, malam beribadah. Siang puasa malam beribadah Kalapahan dan nafsunya Baik kita berperang Nah kalau berperang itu kan tahajud prai Semuan prai puasa prai Berperang bang kita Ini sudah kalapahan itu Lalu membawai berperang Nah Patara kalau huruf gazwi, maka beliau itu membatalkan dirinya untuk berperang. Kata Hawan Sidin, nafsu ini sudah nyakatuhkan disakiti, ke nafsu ini sudah kelapahan di, di mujahadah, siang buah puasa, malam kada begurinya, kauyuhan ini, ya. kita berperang, melakas matian nyarinya. Nah, Fatarakal gazwa, maka dia meninggalkan akan berperang dan terus bekerja dengan pekerjaan yang biasa nah, jadi setiap nafsu walaupun ajakannya itu seolah-olah kebaikan seolah-olah karena Allah nah coba kita periksa lagi dulu teliti lagi barangkali ini ada di dalamnya kesenangan hawa nafsu itu mengakibatkan apa yang kita lakukan dari ibadah menjadi tidak ikhlas lagi, tidak sempurna lagi, tidak karena keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-158. Bismillahirrahmanirrahim. <Sess> يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا يا منه شبابا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه